Sebanyak 89 warga Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan massal. Diduga keracunan massal ini berasal dari makanan yang dibagikan salah satu warga saat menggelar acara akikah. Berdasarkan data dari Puskesmas, sudah 85 warga dibawa ke Puskesmas karena mengalami gejala yang sama yaitu mual dan muntah. Terus membaik Bu, nya? Sampai saat ini data yang tercatat itu sebanyak 89 orang. Ya. Dan yang masih diobservasi atau perawatan di Puskesmas sebanyak 2 orang. Uh-huh. Yang dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi itu 9 orang dan 78 orang sudah pulang dari sejak tadi malam. Dan sampai saat ini yang dipulangkan tidak ada yang datang kembali. Tidak ada yang datang kembali, ya. Dan memang barusan ada informasi dari posko, katanya ada 4 orang tapi memang belum datang ke sini. Dari 89 tersebut, 12 orang masih dalam perawatan Puskesmas. 8 orang dirujuk ke RSUD Sekarwangi dan sisanya telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.